Gara-gara konten pranknya meneriaki pengemudi ojek online sebagai begal, TikTokers Galih Los ramai mendapat kecaman karena dianggap meresahkan. Lantas bagaimana seharusnya etika dalam membuat konten di media sosial? Simak selengkapnya dalam segmen berikut ini. Konten prank Galih Los menuai banyak kecaman warganet di jagat media. Pasalnya, TikTokers asal Bekasi tersebut mengunggah video aksi meneriaki pengemudi ojek online sebagai begal. Bahkan, video prank tersebut sampai memancing reaksi dari warga sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galih. Saya di sini ingin mengklarifikasi. Atas prank begal tersebut, Galih kemudian membuat video permintaan maaf di akun Instagram Galih Los, dan video tersebut kini juga telah dihapus. Sekali lagi saya minta maaf kepada korban dan kepada teman-teman saya yang telah saya rugikan atau video yang saya buat itu meresahkan. Konten-konten prank Galih Los ini sering membuat geram netizen. Beberapa kontennya diunggah tanpa persetujuan orang yang diprank. Terakhir, akibat konten tebak-tebakannya yang menyinggung agama, Galih Los ditetapkan menjadi tersangka dan saat ini tengah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menilai prank yang sengaja dibuat seseorang serta merugikan orang lain merupakan tindakan melawan hukum yang bisa dikenai hukuman pidana meski kontennya sudah dihapus. Saya kira meskipun pelakunya atau orangnya sudah menghapus, rekaman itu masih ada gitu ya. Rekaman itu masih ada dan ketika penegak hukum memproses, maka si perusahaan ya atau si institusi yang menguasai dokumen itu atau rekaman itu dia harus memberikan ya, karena penegakan hukum itu adalah upaya paksa. Sementara itu, pemerhati budaya dan komunikasi digital Firman Kurniawan menyebut konten prank atau kejahilan dianggap konten yang menarik minat masyarakat, namun diperlukan etika saat konten kreator tersebut membangun kreativitasnya. Konten media sosial itu kan tendensinya untuk mencari perhatian. Nah, kemudian rumus untuk mencari perhatian itu adalah sesuatu yang orang akan penasaran. Jadi orang ini kan waktunya sama semua 24 jam, kemudian perhatiannya sudah dibagi-bagi. Maka pada secara tidak sadar, dia akan meletakkan perhatiannya pada hal yang sangat langka terjadi. Nah ini kalau pakai grafik kurva normal, hal yang paling langka terjadi itu pada konten yang sangat bagus, apa konten yang sangat tidak bagus. Nah buat Anda nih yang ingin membuat konten, namun tetap bisa menghibur viewers Anda, bisa kok dibuat dengan mengedepankan etika dan juga sopan santun, supaya tidak merugikan orang lain. Lagi pula, tidak ada salahnya jika kita memberikan informasi yang inspiratif dan juga edukatif kepada orang banyak. Dan satu hal lagi nih yang harus diperhatikan, jangan sampai konten yang kita unggah di media sosial itu berujung pada pidana ataupun perdata dari orang yang tidak berkenan. Reni Laksmi, Aryo Asmoro, Jakarta.